Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bersama kami di Kebun Tinaira, Bapak Ibu. Cuaca hari ini sepertinya mendung. Dan tadi malam hujan ya, basah di sekitar sini. Pada kesempatan ini saya akan memberi tahu cara stek ya, versi saya. Jadi Bapak Ibu boleh gunakan versinya masing-masing, monggo terserah, silahkan sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan mana yang sering berhasilnya dari bapak ibunya. Kalau saya ya seperti ini caranya. Nah, nanti bisa kita lihat. Nah, ini semua bapak ibu, ini si kecil-kecil semua ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ini semua hasil stek bapak ibu ya. Alhamdulillah hasil stek ya. Nah, seperti apa caranya? Mudah sekali, yaitu kita tinggal motong tangkainya, batangnya, lalu kita tancapkan. Nah, sebelumnya ini cukup berantakan sekali Bapak Ibu ya. Ini plastik-plastik bekas buah yang kemarin panen. Tadi masih ada di apa namanya? Di batangnya saya ambilin, kemudian membuang daun-daun yang kena karat ya, atau yang jelek. Nah, itu saya buangi ya, barusan ya, rutinitas di pagi hari belum sempat saya bersihkan. Nah, ini saya tunjukkan bahwa punya pohon tin ya dirawat gitu ya, tidak hanya dibiarkan rimbun, daunnya berpenyakit dibiarkan. Nah, ini kita lakukan seperti ini ya, ya nanti kita buang di tempat sampah. Nah, ada beberapa daun yang sehat juga saya ambil dalam rangka supaya tidak terlalu gemuk pohonnya. Saya rampingkan. Yang baik saya buat pupuk kembali ke mereka. Ini saya cacah ya daunnya. Ya, daunnya saya cacah, saya masukkan langsung. Tidak apa-apa. Sekali lagi, pupuk terbaik adalah dari bagian mereka sendiri, yaitu batangnya, daunnya, dan buahnya. Tadi juga saya sudah menemukan ada buah tin yang jatuh Bapak Ibu, belum matang. Nah, ini saya cacah-cacah juga. Ini seperti ini saya cacah, nanti biar terurai sendiri ya, jadi pupuk mereka sendiri. Sudah pupuk buah ini ya. Nah, ini cukup ada dua ini tadi. Ya, di sini juga tadi ada satu yang jatuh. Saya juga cacah-cacah ya. Alhamdulillah. Ya, udah pada berbuah ya. Excel memang bagus Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu karat. Nah, ini saya ambil ya. Nah, ya ini karat. Ya, saya buang aja ya. Nah. Kalau seperti ini jangan dibuat kayak gini. Enggak, jangan ya. Dengan ini kita buang saja. Excel sangat kencang ya, tapi buahnya memang sedang dan kecil atau sedang ke bawah ya. Caranya seperti apa, mari kita lihat. Kita pilih, Mbak, tolong Mbak sama guntingnya ya. Itu guntingnya ya, kita contohkan sedikit aja. Tolong, ini batangnya cukup banyak Bapak Ibu, rantingnya. Kalau penginkan buahnya besar, biasanya rantingnya cukup 3 saja lah, gak usah banyak-banyak. Itu kalau pengen buahnya besar. Tapi kalau pengen cabangnya banyak, pengen dibuat peranakan ya dibiarkan. Itu pilihan Bapak Ibu semua. Ini ada salah satu yang di bawah, sepertinya kurang pas dilihat ya. Jadi ada ini besar, ini ada kecil. Nah, ini tak nyaman. Ini bisa kita buat buat stek ya, kita potong di sini. Sekedar saya beritahu Bapak Ibu bahwa tadi seperti ini ya. Ya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah mengambil beberapa stek yang barusan saya lakukan. Sudah saya tancapkan ya, ini saya beri contoh satu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini kan bercak-bercak, ini buang aja. Biarin. Nah, ini yang bagus.
kita cacah-cacah seperti ini. Ya. Ya. Kembalikan ke medianya biar diurai sendiri. Ini vitamin untuk mereka sendiri ya. Kan tadi sehat ya kondisinya. Nah, kita potong. Cret. Ini tadi juga sudah saya ambil, ini bekas potongannya tadi ya. Ini jenis ini dia. Nah, Taiwan Golden Fig, Bapak Ibu. Kita taruh sini ya. Seterusnya TGF Jumbo. Ini seperti ini, bisa milih batang yang monggo besar kecil serah. Tapi memang yang bagus ya sebetulnya yang besar seperti ini ya. Nah, ini yang besar yang bagus. Di sawang itu enak, mantep pohonnya. Tapi kalaupun mau mencoba yang lain, yang kecil seperti ini enggak apa-apa. Karena tadi saya juga sudah mengambil yang besar gitu ya, ini sebagai contoh. Ini satu saat kita jadikan stek, ini juga bagus ya. Kita langsung yuk. Sini, Mbak. Ya. Lihat-lihat. Nah, ini Mbak Ibu. Ini sudah saya tadi sebelum saya mengambil video, saya sudah melakukan pemotongan ya. Ini sudah banyak sudah saya lakukan. Ini jenis Excel, Bapak Ibu. Ini tadi jenis Red Palestine ada dua, sudah ngambil dua. Yang besar, yang kecil. Ini jenis TGF. Nah, ini sekaligus kita tancapkan yang sama ya. TGF ya di depannya ya. Ya. Cukup seperti ini aja. Selesai ya. Kemudian biarkan apa namanya, hujan panas sudah kalau saya seperti itu ya. Ini TGF ada dua, kemudian ini BG Blue Giant, ini ada tiga, 1, 2, 3 ya. Ini tadi MD Matsui Daubin 1, 2. Di hari ini saya melakukan stek di beberapa jenis ya, 1, 2, 3, 4, 5 jenis ya Bapak Ibu. Hari ini saya menanam stek ya, stekan pohon ya. Saya ulang lagi, ini tadi Excel 1, kemudian ini Red Palestine 2, kemudian ini TGF Jumbo 3, Blue Giant 4, dan kelima adalah Matsui Daubin. Tancap tinggalkan ya, kata-kata apa namanya, kalau saya dengar di master-master yang sudah sangat ahli daripada saya itu seperti itu. Tancap tinggalkan. Terus medianya apa? Medianya adalah ini adalah hanya dari kokopit saja, Pak Ibu. Ini kokopit udah nggak ada yang lain, nggak ada campuran. Ya, nanti kalau kering saya sirami basah. Kalau basah nggak saya sirami. Dan terkadang saya kasih POC juga, gitu ya. Saya kasih pupuk organik cair ketika nyiram apa pohon ya yang lain ada sisa saya kasih. Jadi ya biar tambahan vitamin. Dan di tempat kami persentasenya cukup tinggi, antara 80-90% jadi ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, nanti kapan-kapan kita cek lagi hasil stek ya, seperti ini. Stek ngawur atau stek apalah yang penting jadi ya. Simple, kena panas, kena hujan, dan ini hasilnya nyatanya bisa jadi semua. Nah, Bapak Ibu, seperti ini hasil stek ya, beberapa waktu yang lalu, udah lama. Ini kalau boleh saya jelaskan sedikit, ini ada Iraki ya, ini satu-satunya. Ini memang nanti nggak tahu saya jual atau enggak ya. Ya. Karena saya akan fokus di beberapa jenis saja ya, tidak semuanya. Ini ada Red Palestine. Kemudian ada apa ini? MD Matsui Daubin. Kemudian ada Tena, di sana juga ada Tena. Ini Blue Giant. Kemudian ada mana Pak? Ah, ini dia. Ya. Ini ada apa namanya? Excel ya. Nah, kemudian
kita lihat di TM6. Nah, dan itu nonem. Saya lupa, nggak saya catat ya. Alhamdulillah bagus pertumbuhannya, perkembangannya. Ini nanti kemungkinan besar saya jual, Bapak Ibu. Kemungkinan besar saya jual, ya. Tidak saya kembangkan ya khusus jenis-jenis ini ya. Karena memang saya hanya khusus nanti, tidak semuanya saya rawat. Ini khusus yang kami jual saja. Jadi seperti ini hasilnya dari stek ala kadarnya, tancap, tinggalkan tanpa yang lain. Gitu Bapak Ibu, metode saya. Dan nanti kita lihat, semoga berhasil semuanya ya. Semoga. Oke Bapak Ibu, saya akan bersihkan ya. Sudah kerja bakti di pagi hari, mumpung suasananya enak, mendung, tidak panas ya. Insyaallah kita ketemu lagi di Kebun Tinaira. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.